Rajel 40 Plus. Ya, rasanya tidak asing lagi di kalangan para penghobi, karena Rajel 40 Plus ini dipercayai mampu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, meningkatkan koordinasi otot, dan mencegah kelelahan selama latihan ataupun olahraga fisik. Selain itu juga, pemberian Rajel 40 Plus saat pengkondisian dan sebagai vitamin pamungkas atau doping dipercaya mampu membuat nafas itu menjadi lebih panjang, tidak mudah ngos-ngosan, meningkatkan kecepatan dan juga agresivitas. Adapun tata cara penggunaan dan pemberian daripada Rajel 40 Plus ini adalah, jika untuk perawatan, katakanlah ini perawatannya santai, yakni 1 bulan atau lebih lah, maka pemberian dari Rajel 40 ini cukup 1 minggu sekali dan bisa diberikan secara oral langsung setelah ayam habis makan ataupun kita campur dengan makanannya. Sedangkan untuk perawatan selama 3 minggu ataupun 21 hari, maka pemberian daripada Rajel 40 Plus ini adalah 2 kali dalam seminggu atau kita berikan setiap 3 hari sekali. Dan di samping itu juga, selain kita berikan Rajel 40 Plus, dapat juga diselingi dengan vitamin-vitamin yang lain selama jeda waktu pengkondisian, seperti misalnya Viminolac, Bipolen, ataupun Lactamino dan lain sebagainya. Adapun pemberian Rajel 40 Plus sebagai vitamin pamungkas atau doping, pemberiannya adalah antara 4 sampai 5 hari berturut-turut sampai hari H atau sampai hari tiba waktunya dibawa jalan-jalan. Yang biasanya selain kita berikan atau selain diberikan Rajel 40 Plus, itu dipadupadankan juga dengan Reload Plus. Jadi misalnya seperti ini, hari H-nya itu adalah hari Minggu atau hari jalan-jalannya itu adalah pada hari Minggu, maka pemberian daripada Rajel 40 Plus ini adalah dimulai dari hari Rabu, kemudian hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan yang terakhir pemberiannya itu adalah pada saat hari jalan-jalan, yakni hari Minggu. Jadi pemberian Rajel 40 Plus ini berturut-turut dimulai dari hari Rabu sampai hari Minggu setelah ayam makan. Kemudian pada hari Minggunya atau hari pemberian terakhir daripada Rajel 40 Plus ini setelah ayam sarapan, selanjutnya sesaat sebelum berangkat atau sebelum kita masukkan ke dalam kiso atau box, kita berikan terlebih dahulu Reload Plus sebanyak 5 tetes. Dan setelah sampai di tempat tujuan, setelah kita istirahatkan sejenak, kira-kira antara 30 menit sampai 1 jam atau kira-kira sampai suhu tubuhnya itu benar-benar normal dan stabil kembali, selanjutnya kita berikan lagi Reload Plus sebanyak antara 5 tetes sampai 7 tetes.